Repotnya kita hari ini orang-orang Kristen tidak tahu dia punya karunia apa. Dia tidak menemukan apa yang Tuhan taruh di dalam dirinya. Dia sibuk dengan orang lain punya karunia. Ada yang sudah dapat, dia tahu dia punya karunia apa, tapi tidak pakai dalam gereja. Saudara-saudara, kami ada dalam sebuah pertemuan kaum bapak dan kami berdiskusi kenapa kaum bapak itu biasanya jumlahnya lebih sedikit dari kaum ibu waktu ibadah. Di sini juga begitu. Kalau begitu kita sama itu kalau begitu. Saudara-saudara, dalam diskusi itu ternyata hampir semua sepakat kaum bapak itu tidak ikut ibadah tapi mereka siap bekerja. Begitu, tidak ikut ibadah tapi siap kerja. Tapi ada satu kata saja, kenapa bapak-bapak tidak ikut ibadah? Mereka bilang karena, oh langsung tahu, karena apa? Sibuk. Oke, waktu semua sudah mau sepakat sibuk, ada seorang pengusaha, dia bilang, pendeta saya minta bicara sedikit. Oke, boleh silakan. Dia bilang, pendeta, saya mau kasih tahu begini, untuk sibuk saya juga sibuk, untuk sibuk saya juga sibuk. Saya punya 6 perusahaan dan 1 toko. Itu toko saja baru akan tutup 9:30 malam. Kalau kasih tinggal ini pekerjaan ini, kami kasih tinggal uang puluhan juta. Kami semua melihat, mendengar yang dia bilang. Terus dia lanjut begini, tapi kenapa saya harus jadi majelis gereja, penatua? Kenapa saya harus ikut ibadah kaum bapak? Kenapa kalau antar anak-anak pagi saya biarkan anak-anak naik mobil, baru saya kasih panas mobil sambil baca ayat 1 atau 2 dari Alkitab biar anak-anak dengar. Kenapa saya melakukan itu? Kami penasaran. Dan kemudian dia bilang begini, karena saya sayang saya punya anak. Karena saya sayang saya punya anak. Saya langsung potong. Jadi bapak kira kami ini tidak sayang anak? Kami ini bukan sayang anak saja, sayang anak yang dia punya mama satu kali kami sayang. Bapak kira hanya bapak saja. Terus dia bilang begini, pendeta saya minta maaf. Saya baca Alkitab, dia bilang. Baca-baca sampai ada satu kisah di mana Tuhan ingin menghukum Salomo. Tapi kemudian Tuhan membatalkan hukuman itu. Padahal Tuhan marah sekali karena Salomo ikut istri-istrinya mau menyembah dewa-dewi istri-istri. Tuhan batal hukuman itu dengan satu kalimat Tuhan yang begini, Salomo, oleh karena ayahmu Daud, maka aku tidak menghukum engkau. Salomo, oleh karena engkau punya bapa yang dia punya nama Daud itu yang membuat saya tidak jadi menghukum engkau. Terus dia bilang begini, waktu saya baca sampai di situ saya mengerti, ternyata apa yang bapak-bapak lakukan itu diperhitungkan Tuhan bagi anak-anaknya. Ini bapak sayang anak semua. Saya lihat saudara mulai ragu-ragu dengan sayang anak. Nah, itu dulu. Baik. Saudara-saudara, untuk menjadi bapa sejumlah besar bangsa, Tuhan bilang kepada Abraham, namamu bukan lagi Abraham, sekarang menjadi Abraham. Masa jadi bapa sejumlah besar bangsa, menjadi bapa sejumlah orang beriman, hanya ganti nama, macam murah sekali? Apa memang semurah itu? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Tapi perubahan nama dari Abraham menjadi Abraham itu sebuah titik balik, sebuah proklamasi bahwa masa lalu tidak bisa dirubah, tapi sekarang masa depan mau dirancang di dalam nama Tuhan. Masa lalu tidak bisa dirubah, tapi sekarang masa depan mau dirancang di dalam nama Tuhan. Karena ada janji Tuhan yang luar biasa di situ. Mari kita pelajari lebih duluan hal-hal ini. Satu, Abraham. Setiap kali menyebut nama Abraham, orang tahu kalau Abraham itu orang kaya di kampung. Karena dia orang kaya di kampung itu pasti tanah luas, punya budak banyak, punya hewan banyak, punya segala macam di sana. Sekarang Tuhan bilang, pergilah ke satu tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Supaya apa? Di tempat baru itu tidak ada tanah satu jengkal juga. Tidak ada tempat di mana dia harus bersandar kepada siapapun yang menjadi keluarganya. Di tempat baru itulah dia belajar bersandar kepada Tuhan. Sama-sama 1, 2, 3. Belajar bersandar kepada Tuhan. Kalau kita mau bilang Tuhan itu yang awal. Saya belajar dari anak-anak di kampung yang nakal-nakal. Doran di kampung itu nakal-nakal. Jago sekali. Tapi ketika sampai di kota,
malam mau tidur anak-anak mabuk datang bilang, "Ngat, bang, mancing." Itu jago hilang. Dia pulang kembali ke kampung, ada anak-anak mau tahan dia, dia bilang, "Ade, kakak sulewat yang begitu, kakak sulewat itu." Apa maksudnya? Saudara dengar ini. Makin jauh berjalan dengan Tuhan, baru kita bisa menyadari ternyata kita tidak bisa bersandar pada apa-apa, hanya kepada Tuhan. Saudara, pernah jalan kaki? Kalau saudara jalan kaki, bisa, tapi jaraknya dekat. Karena jarak dekat, kekuatan penuh ada pada kita. Orang lain kita tidak butuh, bahkan Tuhan pun kita tidak butuh, karena dekat. Ibu-ibu bisa pakai high heels tinggi begini. Tapi coba lebih jauh sedikit. Naik motor. Pernah naik motor? Ojek pernah? Kalau itu anak lari ke pasar, dia gas agak kencang sedikit, saya yakin yang di belakang akan bilang, "Ade, pelan sedikit." Kenapa? Ay, kita punya dadat, tidak bisa. Terus itu anak yang bawa motor yang tidak bisa, ibu hanya bayar 5.000 saja. Memangnya bayar 5.000 kenapa? Kalau bayar 5.000 tidak pakai rem. 10.000 baru pakai rem. Tapi poinnya jelas, makin jauh berjalan, orang mulai rasa takut. Yang jago-jago itu dia belum jalan jauh, masih dekat. Lebih jauh, naik mobil. Pernah naik mobil? Saudara, tadi saya dengar kalau dari Kalimantan Timur ke sini bisa 15 jam gitu. Ada jalan yang berkelok-kelok begini, ada? Adakah saudara pernah duduk di samping sopir itu, dan ketika di jalan belok-belok begitu, yang sopir belum injak rem, saudara yang mau angkat kaki injak begini? Semakin jauh berjalan itu rasa takut mulai ada itu. Pergi ke satu tempat yang akan kutunjukkan kepadamu supaya engkau belajar bersandar kepada Tuhan, karena rasa takut mulai ada. Lebih jauh lagi, naik kapal laut. Pernah? Saudara Pendeta Yandi pernah melayani di wilayah timur, di selatan NTT, di Pulau Sabu. Kami naik ASDP, ikut laut. Ini naik ASDP, saudara bisa bayangkan betapa rumitnya itu. Kalau musim timur itu berat sekali kalau dia mau pulang dari Sabu ke Kupang. Maju mundur. Yang menarik kalau kami di atas kapal itu, kalau mereka lihat ada pendeta di atas, ada yang datang yang begini, "Pendeta, ya, kita ibadah. Di darat tidak ibadah, tapi di laut ibadah. Ini soal mati hidup ini." Bahaya. Yang menarik kalau kita ibadah di laut, yang menarik waktu persembahan. Kalau kami ibadah di laut itu, waktu persembahan tidak pakai tangguh persembahan yang dari kain kecil-kecil begini, tidak pakai. Pertama, karena memang tidak ada. Tapi yang kedua, kami butuh dos yang besar. Kenapa? Ibadah di laut itu, yang bawa tangguk itu datang, yang bawa dos itu datang, itu sekali isi tangan di saku, itu dapat berapa saja. Itu langsung masuk semua, tidak lewat otak, dia dari sini langsung masuk. Karena ancaman di laut, itu dari sini langsung masuk. Beda kalau ibadah di darat, beda kok tidak. Beda, termasuk yang sebentar itu, pasti beda. Kalau kita ibadah di darat itu, yang bawa persembahan itu datang sekali, kita isi tangan di saku begini, macam agak lama. Sudah lama lagi baru mata putar 2-3 kali begini. Ini mata macam ada firasat. Terus diambil uang, dia taruh sebagai persembahan, yang bawa persembahan itu selewat, baru dia kaget. Aduh, kenapa? Tadi saya isi yang merah. Mata menyesal sekali itu. Makin jauh berjalan. Lebih jauh lagi, naik pesawat. Pernah? Saudara, kalau naik pesawat yang Airbus, yang Boeing itu kan dia terbang kira-kira 36 ribu kaki di atas permukaan laut. 36 ribu kaki berarti kira-kira 12 kilometer. Itu pesawat belum jatuh, kita sudah mati. Belum jatuh, dia mati sudah gitu. Dia baru turun sedikit, langsung mati. Di 12 kilometer itu kan sudah bisa lepas sabuk pengaman, sudah bisa jalan-jalan sedikit. Tiba-tiba lampu sabuk pengaman itu menyala, dan ada suara bilang begini, "Berhubung karena kita terbang dalam situasi cuaca yang buruk, karena itu kami minta kepada para penumpang segera kembali ke tempat duduk dan seterusnya." Saya mau tanya, waktu ada pengumuman begitu, ada yang berani protes? "Silakan kembali ke tempat duduk." "Mau kembali buat apa?" Ada yang berani? Itu jago hilang, Pak. Itu kita akan pulang dengan teratur. Itu kencing juga tunda. Kita duduk begini, ada anak-anak kecil ribut di sebelah, kita bilang, "Anak, doa." Semakin jauh ini.
Di ketinggian kira-kira 12 km itu kecepatan pesawat kira-kira 900 km per jam. Kalau kecepatannya 900 km per jam itu berarti Rossi juga kalah. Kalau Rossi saja kalah, apalagi anak-anak ojek di depan lebih kalah. Di kecepatan itulah ketika pesawat itu tabrak awan, kan dia guncang sedikit. Waktu dia tabrak dan guncang begini, yang di atas pesawat langsung bilang, Yesus. Kalau di darat banyak yang kaget maki. Saya belum pernah dengar ada orang maki di atas pesawat, belum pernah ada. Ada kaum bapak biasa maki? Kumpul uang, beli tiket, suruh berangkat bulan Januari. Pas hujan angin itu. Saya yakin pulang dia rajin ibadah itu. Makin jauh berjalan, engkau belajar bersandar kepada Tuhan. Itu satu dulu. Kedua, Abram. Setiap kali menyebut nama Abram, orang tahu kalau Abram ini suami yang tidak setia. Menunggu lebih dari 20 tahun, istri tidak melahirkan, ini tidak hamil. Dia setuju pada usulan istrinya. Kita sama-sama tahu bahwa budaya mereka patriarki, perempuan tidak bisa atur-atur suami, yang laki-laki atur perempuan boleh. Tapi dalam kisah ini, sepertinya Abram diam-diam saja. Kalau kita dramatisir itu kira-kira begini, dorongan suami istri duduk sama-sama bercerita, terus istrinya bilang begini, papa mau ada anak tapi mama sudah tua ini. Kalau papa mau, papa dengan kita punya pembantu. Saya bayangkan Abraham, dia sambil dia korek-korek dia kuku begini, terus dia bilang, kalau mama rasa itu baik, papa ikut saja. Wih, mengerikan betul-betul. Tapi bapak-bapak di GKS setia semua ini? Setia ini? Tepuk tangan saja kasih bapak-bapak ini. Sekarang dia menjadi Abraham, suami yang menunjukkan kesetiaannya, bahkan ketika istrinya hamil tua. Saudara bayangkan satu ibu hamil tua coba. Umur 75 tahun hamil, coba saudara bayangkan. Kurus, tinggi, keriput, rambut sudah rontok-rontok, gigi tidak ada, terus perut, oi. Mengerikan. Tapi dia menunjukkan kesetiaan kepada istrinya. Ini Abram semua atau Abraham? Ada satu waktu seorang istri bilang pada suaminya, Papa sudah tidak setia. Papa sudah berubah. Papa sudah tidak seperti yang dulu lagi. Dia punya suami bilang, tidak seperti yang dulu bagaimana? Papa masih setia. Coba mama bilang, dia bilang dulu, sedikit-sedikit papa ajak mama makan. Dulu sedikit-sedikit papa ajak mama beli pakaian. Dulu sedikit-sedikit papa datang, ya mama tutup mata. Bah. Sekarang papa sudah tidak begitu lagi, papa sudah tidak setia. Terus suaminya bilang begini, mama, coba mama pikir baik-baik. Nelayan mana yang kalau sudah dapat ikan dia masih buang umpan? Istrinya bilang, oh jadi selama ini papa hanya umpan-umpan mama. Jadi selama ini papa pikir mama ikan. Malam pas mau tidur, istrinya masuk kamar, kunci pintu, kasih mati lampu. Suami datang mau buka, tidak bisa. Mama, yo, buka pintu dulu. Tidak. Mama, sudah papa tidur di luar. Mama, kenapa buat papa begini? Kita dua kan suami istri. Kenapa buat papa begini? Kenapa kunci pintu? Istrinya bilang begini, papa, coba papa pikir baik-baik. Nelayan mana yang mau tidur dan dia punya ikan? Kesetiaan itu komitmen sehari demi sehari. Kesetiaan itu komitmen diri orang lain dan melibatkan Tuhan. Dan sekarang dia menjadi Abraham. Ada banyak suami ini yang masih muda rajin gereja. Masih muda belum menikah, jemput pacar bawa ke gereja. Setelah menikah dia malas gereja, dia tidak pergi. Istri pergi sendiri. Pendeta bilang, Bapak, kenapa hari Minggu kasih tinggal istri sendiri pergi ke gereja? Kenapa Bapak tidak pergi? Terus dia bilang begini, Pendeta, waktu pendeta kasih nikah saya dengan istri, kami dua telah menjadi satu. Jadi istri kalau sudah pergi itu sama juga dengan kami sudah pergi.
Jadi memangnya kalau istri sudah makan sama dengan suami sudah makan? Saya suka bilang begini, ada satu kalimat saya suka ucapkan, saya bilang begini, masuk surga itu seperti pergi ke WC, tidak bisa diwakilkan, masing-masing akan pergi sendiri. Tidak mungkin ada yang tanya, Pak mau kemana? WC, setitip Pak. Tidak bisa, masing-masing pergi sendiri. Tapi istri-istri juga sama, ibu-ibu ini cantik-cantik datang gereja sendiri, terus pendeta tanya, ibu, mana suami? Terus dia bilang, aduh pendeta tahu sendiri, sudah tahu suami begini kenapa ambil resiko? Setia. Ketiga, Abram. Setiap kali menyebut nama Abram, orang tahu kalau Abram itu bapa yang tidak bertanggung jawab. Ismail tidak pernah minta dilahirkan, tidak pernah. Ini kesepakatan antara mereka suami istri. Dan sekarang anak ini belasan tahun, dia setuju ketika istri bilang usir mereka. Ini bapak bagaimana ini? Tidak ada tanggung jawab. Sekarang dia menjadi Abraham. Bapak yang menunjukkan tanggung jawabnya bahkan ketika dia membawa anaknya sampai di altar di Moria untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Ini benar-benar dia menjadi sesuatu yang baru. Saudara, ada satu dua orang tua datang ke saya bilang begini, pendeta, yuk. Mau ajar bagaimana ini anak dorang. Pukul sudah, marah sudah, ikat sudah, usir sudah. Tapi ini anak terus begini nakal, tidak tahu dia ikut siapa. Saya bilang mau ikut siapa? Kalau bukan ikut dia punya mama, ikut dia punya bapa. Masa ikut saya? Terus saya kasih tahu. Alkitab memberi pesan yang menarik. Supaya anak-anakmu jadi baik. Lakukanlah tiga hal ini secara bertanggung jawab. Satu, panggil mereka dengan nama yang baik. Sama-sama, 1, 2, 3. Panggil mereka dengan nama yang baik. Nanti mereka jadi baik. Johnny, Jenny, Tinu, saya itu pokoknya sebut saja dengan nama yang baik. Nanti mereka jadi baik. Kenapa? Saya tidak tahu di Kalimantan. Tapi di banyak daerah, masih ada orang tua panggil dia punya anak bilang, "Hei, babi." Di Kalimantan ada? Ada juga. Dari resor mana dia itu? Bapak-bapak, jangan panggil anak babi. Pertama, karena memang tidak boleh. Yang kedua, kalau dia anak babi, dia pembapa. Panggil mereka dengan nama yang baik, nanti mereka jadi baik. Amin. Kedua, berikan kepada mereka makanan yang baik. 1, 2, 3. Berikan kepada mereka makanan yang baik. Makanan yang baik itu bukan soal 4 sehat 5 sempurna. Makanan yang baik itu bukan soal nasi basi atau tidak. Makanan yang baik ialah uang hasil judi, jangan kasih makan istri anak. Jangan. Di sini ada bapak-bapak biasa judi. Saya lihat saudara macam sepakat sekali tuh. Uang hasil judi itu tidak usah kasih makan istri anak, tidak usah lagi bertanya pada pendeta, biar pendeta bolehkah tidak kalau uang hasil judi kami bawa sebagai, tidak usah tanya, tidak usah. Uang hasil judi jangan kasih makan istri anak, tidak akan jadi darah daging itu. Di sini biasa paling banyak judi apa ya? Judi apa? Togel. Isi hanya sipit. Oke. Kedua, uang hasil korupsi, jangan kasih makan istri anak. Uang hasil rampasan, hasil tipu, jangan. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Tidak usah paksa. Begitu. Istri-istri juga, ibu-ibu. Jangan terlalu paksa suami. Kami suami ini sayang ibu sekali. Jadi kalau ibu seminta apa-apa itu kami berjuang. Ini suami baru pulang dia langsung bilang, dorang tetangga saja sudah ada motor baru. Sudah beli. Besok pulang bilang, dorang di sebelah sudah ada sofa baru. Beli. Dorang datang lagi, masa dorang di sebelah sudah ada televisi baru. Beli. Hari Kamis papa pulang, ibu bilang, "Papa, yo, Pak di sebelah su ada istri baru." Mau. Jadi cukupkanlah diri dengan apa yang ada. Ketiga, berikan kepada mereka ajaran yang benar. Sama-sama, 1, 2, 3. Berikan kepada mereka ajaran yang benar. Anak-anak itu belajar cepat. Mengulang apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar.
Kalau bapak biasa pukul istri, kita melahirkan seorang anak laki-laki yang anggap remeh perempuan. Kita melahirkan seorang anak perempuan yang takut lihat laki-laki. Di sini ada bapak-bapak biasa pukul istri. Saya balik pertanyaannya. Ibu-ibu yang biasa kena pukul dari suami, coba angkat tangan. Jangan. Berani angkat tangan pulang kena pukul ulang lagi, siapa tanggung jawab? Janganlah. Jangan pukul-pukul istri. Bapak biasa mabuk, anak pasti mabuk. Di sini ada kaum bapak biasa mabuk. Aduh. Paling banyak minuman di sini apa? Kalau di NTT itu Sopi, di Manado Cap Tikus. Di sini hafal sekali. Ada orang tanya saya, pendeta, yo, boleh minum Sopi atau tidak? Sebenarnya saya tidak tahu lah. Pendeta apa kita tanya, bukan jawab, tapi bila anda tahu. Saya bilang ada legenda Yunani tentang pohon anggur. Legenda ialah cerita yang latar belakangnya kita tidak tahu, tidak apa-apa. Tapi pesan-pesan moralnya perlu kita pakai. Legenda itu bilang begini. Pengusaha anggur yang pertama di dunia ialah Nuh. Siapa? Waktu Batra itu kandas di Ararat, air surut, Nuh langsung tanam anggur. Hari pertama, hafal. Dia siram pakai darah domba. Darah apa? Hari kedua, Nuh siram pakai darah singa. Darah apa? Hari ketiga, Nuh siram pakai darah monyet. Darah apa? Dan hari keempat, Nuh siram pakai darah babi. Darah apa? Orang bilang, Nuh, apa arti itu semua? Nuh bilang begini, kalau engkau minum satu seluki. Tadi pakai darah apa? Domba. Maka engkau akan tulus seperti anak domba. Karena itu tempat minummu di perjamuan kudus. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kalau berapa seluki? Satu. Kalau engkau minum 2 seluki tadi pakai darah apa? Singa. Maka engkau akan kuat seperti singa. Karena itu tempat minummu di pinggir-pinggir kebun. Orang tua dulu itu kalau mau masuk kebun, 2 dulu. Keluar, 2. Mau tidur, 2 dulu. Mau bangun, 2. Sebentar ada yang mau 2, pasti dorong pinggir-pinggir sedikit di situ. 2. Ini. Kalau engkau minum 3 seluki, tadi pakai darah apa? Monyet. Oh, itu tempat minumnya di atas pohon. Lebih banyak goyang-goyang begini, angin kencang kan. Itu belum minum miskin. So 3 seluki, su goyang-goyang, ambil, tahan. Dan saudara tahu di 3 seluki itu cerita tinggi. Suara tinggi, isinya juga tinggi. Dan ada banyak istri kena pukul di 3 seluki itu. Ada banyak itu yang kena pukul di 3 seluki. Kalau engkau minum 4 seluki, tadi pakai darah apa? Babi. Permisi, minta maaf. Lihat babi itu. Makan di mana, tidur di situ, muntah di situ, kencing di situ, semua di situ. Orang tanya saya, jadi pendeta, kita berapa? Kau pilih sendiri. Terus saya tanya, jemaat? Di sini tidak ada jemaat. Jemaat? Minum air susu itu baik atau tidak? Baik, kalau 1 gelas. Coba minum air susu 1 ember. Bisa gila itu. Barang yang baik saja melewati batas bisa masalah, apalagi pendeta. Kami di sini 1 seluki saja pendeta, tapi ulang-ulang. Nah, ini repot nanti ini jadi repot. Nah, itu 3 hal. Sekarang Abraham, setiap kali menyebut nama Abraham, keempat, orang tahu kalau Abraham berani jalan karena ada janji, pergilah ke satu tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Sekarang dia menjadi Abraham, orang yang berjanji untuk jalan. Jalan karena ada janji beda dengan berjanji untuk jalan. Jalan karena ada janji, dia bertanya, dapat apa di sana? Ketemu siapa? Untung ruginya seperti apa? Tapi berjanji untuk jalan. Tuhan bilang begini, dari pihakku ini, tapi sekarang dari engkau bagaimana? Dia mesti berjanji sekarang untuk jalan apapun yang akan dia hadapi di depan. Sekarang kita berkomitmen, kita mau jalan. Ini panggilan yang menyangkut 2 hal yang serius. Pertama, ini panggilan untuk merendahkan diri. Sama-sama, 1, 2, 3. Panggilan untuk merendahkan diri. Kita tidak bisa kumpul kaum bapak yang tinggi hati, tidak bisa. Kita tidak bisa kumpul kaum bapak yang sombong.
yang suka cerita tinggi-tinggi tidak bisa. Ada tiga orang bapak-bapak sama-sama suka pancing ikan, sama-sama suka cerita tinggi, sombong-sombong begitu toh. Orang tiga dulu cerita-cerita, yang satu bilang, kalau kita pancing ikan di sana, itu baru buang satu mata kail, dua, tiga, empat ekor ikan datang sekaligus kalau pancing di sana. Yang satu bilang, itu kurang. Kurang bagaimana? Kalau kita pancing ikan di sana, itu baru buang satu mata kail, yang tiga, empat ekor ikan tadi, bahwa memang dia punya istri anak sekaligus. Yang satu bilang, itu kurang. Kurang bagaimana? Kalau kita pancing di sana, itu kita belum buang mata kail, belum buang. Itu ikan-ikan sudah naik, bilang, om, tolong pancing kita dulu, om, tolong. Saudara bayangkan kalau tiga orang ini kita lepas dorang di konsistori dua minggu. Pasti pulang sudah aku bunuh itu, pasti sudah aku bunuh. Panggilan untuk merendahkan diri. Abraham, engkau cukup jadi bapa, yang akan jadi raja itu orang lain. Engkau datang duluan, engkau dipanggil paling awal, tapi engkau cukup jadi bapa, orang lain yang jadi raja. Ini kedua, panggilan untuk menjadi berkat. Panggilan untuk, oh Tuhan, pakailah hidupku, apa? Selagi aku masih kuat. Bila apa? Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah. Akan ada satu waktu saudara tidak berdaya lagi. Mungkin karena sudah tua, mungkin karena sakit, mungkin karena kecelakaan, atau sejumlah hal yang membuat saudara tidak berdaya. Tapi waktu orang periksa data-data saudara, orang bilang, ini bapak ini sudah jadi berkat. Jangan dari berdaya sampai tidak berdaya, tidak pernah jadi apa-apa. Hanya jadi beban. Lama-lama setiap kali dia muncul di pintu, orang-orang baku korek bilang, beban sudah. Bapak-bapak, siap jadi berkat? Oke, yang panjang-panjang tadi itu baru pengantar khotbah. Ini baru mau masuk di DP khotbah ini, tadi itu pengantar. Baik, saudara-saudara, saya ingin menyampaikan kita dari pemberitaan ini. Karena kita rindu supaya dialah yang Alfa, yang Omega, dan kaum Bapa itu akan berperan aktif dalam pelayanan gereja GKI. Satu, Tuhan panggil Abraham yang sudah berganti nama itu. Tuhan panggil Abraham untuk tujuan Tuhan. Sama-sama 1, 2, 3. Untuk tujuan Tuhan. Kita aktif di gereja, kita melakukan apapun hanya untuk tujuan Tuhan. Pendeta, tujuan Tuhan itu apa? Mendatangkan tanda-tanda kerajaan Allah di tengah-tengah dunia. Itu tujuan Tuhan. Tujuan Tuhan itulah yang sekarang kaum Bapa GKI dipanggil menyatakan tanda-tanda kerajaan Allah di tengah-tengah dunia, paling tidak dalam wilayah pelayanan GKI di seluruh Republik Indonesia. Saya mau tanya kita, jemaat, surga atau dunia lebih baik? Yakin? Aman? Berarti surga lebih baik dari dunia, amin? Kalau begitu, siapa mau pergi sekarang? Ada yang mau pergi sekarang? Ada? Belum. Saudara tahu? Belum waktu Tuhan, pendeta. Oh iya, kita belum pergi ke surga yang lebih baik dari dunia. Tapi tanda-tanda kerajaan surga sudah harus terjadi di sini, di tempat di mana kita tinggal. Di tempat di mana kita bergereja, di tempat di mana kita bekerja, tanda-tanda kerajaan surga itu sudah ada. Pendeta, tanda kerajaan itu apa? Kerajaan bicara tentang pemerintahan. Kalau di gereja, di rumah, di tempat kerja ada pemerintahan Allah, berarti ada kasih di sana. Karena pemerintahan Allah itu ditegakkan di atas kasih. Ada keberpihakan di sana. Ada peduli. Ada kerja keras yang membuat dunia ini mesti damai. Bapak-bapak tidak boleh menjadi sumber masalah dalam gereja.
Bapak-bapak tidak boleh jadi sumber persoalan di rumah. Harus ada tanda kerajaan Allah yang terjadi di rumah. Amin kah? Bapak-bapak siap? Siap kalau bunuh ayam, bapak-bapak cukup dapat dia punya kuku. Kadang-kadang sudah bunuh ayam ini, bapak dapat paha, dapat dada. Dia punya anak umur 6 tahun, dapat leher dan kaki. Terus dia punya mama bilang, ini isap-isap enak ade, enak sekali. Kasihan ini. Tidak ada tanda kerajaan di situ. Tidak ada itu. Itu tanda penindasan itu. Tidak ada kesejahteraan di situ. Tidak ada itu. Bapak-bapak siap berkorban? Bapak-bapak ini dulu waktu masih kuliah itu dia punya kos rapi sekali. Tapi sayang ketika menikah, ibu berangkat untuk pertemuan kaum wanita gereja 2 hari saja. Itu pulang periuk sudah di depan jalan. Bapak-bapak ini kadang-kadang bilang, mama, yo tolong papa, ambil apa? Ambil remote, di mana? Ini 50 senti. 50 senti. Tanda kerajaan tidak ada itu. Tidak ada itu. Oke. Tuhan panggil untuk tujuan Tuhan. Tapi saudara tahu, tujuan Tuhan bisa saja bergeser menuju pada tujuan kita. Bagaimana tujuan Tuhan bergeser pada tujuan kita? Waktu kita mulai merasa pantas. Di gereja Masih Injili di Timur, tempat di mana saya melayani, ketika ditempatkan pertama kali menjadi pendeta setelah ditabiskan, kami harus menandatangani satu surat bersedia ditempatkan di mana saja dalam wilayah pelayanan gereja Masih Injili Timur. Kami tanda tangan. Habis itu doa, tarik lot, dapat mana, berangkat. Waktu baru penempatan pertama itu, waduh, kami punya pelayanan, terutama saya pun pelayanan itu luar biasa. Ada satu hari ada syukuran itu, syukuran orang diteguhkan CD baru itu, saya pimpin 18 kali. Itu mungkin tambah makan puji mungkin ya, tapi banyak. Orang lihat, orang bilang, pendeta mesti macam pendeta Yandi ini. Pendeta yang rajin begini mesti dapat di tempat yang di situ. Pas satu periode kami mutasi, ternyata saya dapat di satu tempat lebih kampung lagi, fasilitas. Terus saya mulai berpikir, loh kenapa pendeta yang didapat di sini bukan di situ? Saudara lihat, pergeserannya kecil sekali ketika kita mulai merasa diri pantas. Apa yang menjadi tujuan Tuhan bisa bergeser pada apa yang menjadi tujuan kita. Hati-hatilah dengan tujuan-tujuan kita. Kedua, waktu Tuhan panggil Abraham untuk tujuannya, dia tidak pernah menyuruh Abraham pergi sendiri. Dia suruh Abraham pergi dengan kosong. Tapi dia melengkapi Abraham dengan karunia-karunia. Untuk tujuan Tuhan, Tuhan lengkapi semua orang dengan karunia-karunia. Karunia itu ada 2. Satu karunia-karunia motivasi. Satu karunia-karunia manifestasi. Karunia motivasi itu seperti berkhotbah, mengajar, menyanyi, mendampingi orang. Memotivasi. Karunia-karunia manifestasi itu seperti berbicara dalam bahasa roh, menerjemahkan bahasa roh, menyembuhkan orang. 2 model karunia ini sama derajatnya. Dan Alkitab mengatakan dipakai untuk pembangunan jemaat. Dipakai untuk pembangunan jemaat. Repotnya kita hari ini orang-orang Kristen tidak tahu dia punya karunia apa. Dia tidak menemukan apa yang Tuhan taruh di dalam dirinya. Dia sibuk dengan orang lain punya karunia. Ada yang sudah dapat, dia tahu dia punya karunia apa, tapi tidak pakai dalam gereja. Tidak pakai. Tadi kaum bapak menyanyi ini mantap, masuk sudah macam tentara masuk. Tum 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 tum. Tepuk tangan dulu.
kadang-kadang pendeta berkhotbah di gereja, pendeta bilang, kaum bapak, ada paduan suara, ada vokal grup, ada dorang yang, no. Tapi kalau bilang gubernur Kalimantan Tengah dan ketua sinode GKI akan beribadah bersama-sama di gereja apalah begitu GKI. Aduh, solo dia, duet dia, vokal grup dia, paduan suara dia, tari-tarian dia. Ini karunia makam puji. Ini tidak baik bagi sebuah gereja. Itu justru lebih banyak menghancurkan. Itu serius itu. Jadi Tuhan lengkapi kita dengan karunia-karunia untuk sampai pada tujuan Tuhan. Ketiga, Tuhan panggil Abraham duluan memang. Tapi dia izinkan ada pengalaman-pengalaman perjumpaan dengan Tuhan yang beda-beda. Yang berbeda-beda. Supaya dia mengerti bahwa Tuhan itu betapa luas, betapa hebat, betapa dahsyatnya Tuhan. Supaya dia dimungkinkan belajar dari orang lain. Cara Tuhan berjumpa seorang pendeta, beda Tuhan berjumpa dengan seorang bapak, beda Tuhan berjumpa seorang ibu rumah tangga, beda Tuhan berjumpa anak sekolah, beda Tuhan berjumpa dengan banyak orang. Supaya perjumpaan yang berbeda-beda itu, ketika kita bercerita tentang perjumpaan itu, orang bilang ternyata Tuhan sangat hebat. Biarkanlah ada sesuatu yang berbeda. Siapa tidak mencintai perbedaan, tidak pantas tinggal di tengah-tengah dunia. Sebab apa? Sejak awal fakta kosmis telah menunjukkan bahwa segala sesuatu itu berbeda. Ada atas, ada kanan, ada panas, ada hitam, ada laki-laki, ada. Itu semua berbeda. Saya pernah kasih nikah satu pasang nikah. Yang laki-laki umur 64 tahun. Yang perempuan umur 20 tahun. Ngeri itu. Saya yakin jemaat yang hadir mereka bicara tentang beda usia yang signifikan itu. Bedanya berapa tahun? 44 tahun. Waktu berkhotbah saya bilang begini. Dalam sebuah pernikahan, beda usia tidak penting. Yang lebih penting adalah mereka harus beda jenis kelamin. Itu lebih penting. Untuk apa sama-sama umur 30 tapi laki-laki semua? Itu pakai bahasa kupam bilang dorang dua bakorek-bakorek. Begini, tidak bisa begitu. Jadi biarkanlah berbeda. Jemaat. Bapak-bapak. Mari kita mengaku dosa. Kadang-kadang karena kita terbiasa karena kepala rumah tangga. Kita bicara di rumah istri dan anak-anak dengar. Maka kita mau di mana-mana kita didengar. Mendengar tidak mau. Nah bayangkan bapak-bapak, 10 orang bapak yang di rumah didengar ini. Mereka 10-10 adalah majelis gereja. Terus mereka 10 rapat. Menurut saudara kursi tidak patah. Jadi belajar mendengar orang. Ada bapak-bapak itu yang dia hanya kerja usul saja. Tapi kerja dia tidak datang. Di GKI ada. Ada juga. Ada yang di pertemuan itu dia suka bertanya. Dan bertanya begitu rupa sampai jawab kembali dia punya pertanyaan. GKI ada begitu? Ada bapak-bapak itu yang dia semua program dia mau supaya ada. Tapi itu orang punya sekikir tidak ada dua. Tidak pernah memberi untuk pelayanan ini. Dia hanya. Ada yang waktu kerja dia tidak ada. Pas makan. Tiba-tiba dia muncul. Ada juga. Ternyata kita tidak beda-beda jauh. Hancur ini. Dan biarkanlah kita belajar berbeda. Jemaat.
mengelola sebuah persekutuan yang mendatangkan tanda-tanda kerajaan Allah itu harus seperti kita makan kolak. Tahu kolak? Pernah makan kolak? Kolak terdiri dari ubi, pisang, santan, gula. Sudah jadi dia punya nama? Kolak. Waktu sudah jadi kolak, kita makan pisangnya. Masih rasa pisang atau tidak? Masih. Tapi ada cita rasa baru yang ditambahkan sebagai bagian dari sebuah kebersamaan. Tidak ada upaya untuk saling menghilangkan satu dengan yang lain. Tidak ada. Bisa berkumpul bersama-sama di panci kah, periu kah, taperwer kah. Kan dia bernama kolak. Tetap berkumpul di situ tuh. Saya tetap Timur, ada yang Dayak, ada yang Sumatera, ada yang Jawa, ada yang Sulawesi, macam-macam. Tapi kita tidak ada upaya saling menghilangkan satu dengan yang lain, kan? Bisa berkumpul. Atau siapa di antara orang GKI yang kalau dia mau makan kolak, dia pergi makan ubi di sana. Pindah lagi makan pisang di sana. Baru pindah dia minum santan di sana. Terakhir dia datang duduk di atas komfor di sini. Jangan kelola ini persekutuan ini seperti minum kopi. Tahu kopi? Pernah minum kopi? Mau minum sekarang? Tidak boleh ada ibadah. Kopi itu terdiri dari apa? Kopi, gula, air. Sudah jadi dia punya nama? Lalu yang lain punya nama? Kopi itu terlalu egois. Kita semua tapi nama mesti dia. Kita semua nama mesti dia. Terlalu bikin diri inti. Tidak bisa begitu. Ini harus menjadi bagian dari kebersamaan. Jemaat. Tahu tembok? Pernah lihat tembok? Mana itu tembok? Oh itu. Tembok terdiri dari apa? Semen, pasir, batu, air, besi. Sudah jadi begini, pasir kelihatan. Karena pasir tidak kelihatan, kita sepakat, kita garuk ke seluruh itu pasir. Boleh? Dalam sebuah kebersamaan, saudara mungkin tidak kelihatan. Tapi bukan berarti tidak penting. Dalam sebuah kebersamaan, saudara mungkin kelihatan. Karena badan besar. Tapi bukan berarti orang lain tidak penting dalam sebuah kebersamaan. Oke. Berikut. Setiga. Satu, tujuan Tuhan. Dua, dilengkapi dengan karunia. Tiga, belajar dari orang lain. Keempat. Fokus. Sama-sama. Satu, dua, tiga. Dunia ini ada banyak pekerjaan untuk kita dipanggil datang menyatakan tanda-tanda itu kerajaan ini. Tapi masing-masing mesti fokus. Ada banyak orang tidak fokus dengan dia punya pekerjaan, kasih tinggal pekerjaannya, dia urus orang lain punya pekerjaan. Dia tidak paham persekutuan. Saya pernah bilang begini, ada sebuah pengalaman dalam sebuah ibadah, saya yang khotbah, ada ribuan orang hadir. Terus waktu sebelum khotbah ada ruang kesaksian. Ada ibu-ibu satu bangun bersaksi bilang begini. Ini waktu dia antara tidur atau tidak tidur, malaikat bawa dia ke surga. Ternyata surga itu bagus sekali, dia bilang. Saya bilang iya pasti bagus. Dia jalan-jalan keliling-keliling surga begitu. Terus dia lihat di satu ruangan, ternyata dalam itu ruangan itu penuh dengan mulut banyak sekali. Dia tanya malaikat, kenapa itu ruangan mulut semua? Terus malaikat bilang, oh itu mulutnya pendeta. Hah? Mulut pendeta? Yo, pendeta itu khotbahnya bagus jadi mulutnya masuk surga, tapi kaki tangan ada di neraka. Wih, saya tersinggung waktu itu. Pas mau khotbah, saya bilang, ibu, kita dua selesaikan perkara tadi dulu. Saya bilang dia, ibu tahu pisau? Dia bilang, tahu. Coba ibu ambil pisau, ibu potong, ibu punya jari kelingking. Terus waktu darah keluar, ibu bilang begini, kau sudah rasa? Dia bilang, tidak bisa. Nah itu,
Alkitab kasih gambaran. Kita satu tubuh. Satu tubuh. Mata karena dia mata, dia tidak lebih penting dari telinga. Kaki tidak lebih penting dari tangan. Masing-masing menjalankan tanggung jawabnya. Supaya tubuh ini bergerak. Tidak ada yang lebih penting. Saya bilang, ibu, siapa yang malam-malam ketika perut sakit mau pergi ke WC, kaki bilang ke perut, perut, maaf, pergi sendiri. Tidak bisa. Mesti sama-sama. Masing-masing dalam dia punya tugas, kan? Alkitab akan mengatakan, kalau jari terluka, mata menangis. Dan kalau mata menangis, tangan melap. Sudah, yang penting saudara mengertilah. Supaya masing-masing menjalankan fungsinya dengan baik. Iya, itu serius saudara-saudara. Memahami fungsi kita sendiri-sendiri ini repot. Dan sekarang kan kita mau berperan aktif di situ. Nah, sekarang sudah empat. Kelima, lakukan, kan ini mau jadi berkat ini. Lakukan hal yang berguna. Satu, dua, tiga. Saya langsung pada contoh saja. Di gereja saya, ini hanya cerita, tidak usah pakai di GKE. Tidak usah, karena kita punya pengalaman bergereja berbeda-beda. Tapi lakukan hal yang berguna ini serius. Di gereja tempat saya pimpin, saya bilang, panitia hari raya gerejawi, tidak usah bikin pertandingan voli, tidak usah. Tidak usah bikin tarik tambang, tidak usah. Nanti Karang Taruna yang bikin itu, pemerintah yang bikin itu. Tidak usah. Kau yang paling banyak datang ikut tarik tambang itu, dia tidak pernah ikut gereja. Tidak usah. Lakukan saja hal yang berguna. Berguna, misalnya lakukan lomba menyanyi kidung jemaat dari nomor 1 sampai nomor 478. Nah, itu berguna. Itu berguna. Tidak usah makan kerupuk di situ, tidak usah. Karena ada jemaat ini, ada jemaat yang kita menyanyi makin dekat Tuhan kepadamu, walaupun saliblah mengangkat. Ada yang kita menyanyi dia hanya begini. Bukan karena rohani, tapi kan dia memang tidak tahu. Dia tidak tahu, tapi sebagaimana. Bikin lomba berkhotbah antar apalah begitu, supaya besok-besok yang tua sudah meninggal, anak-anak dong bisa berkhotbah. Tidak usah bikin makan kerupuk, tidak usah. Lakukanlah hal yang berguna. Saya, gereja tempat saya layani, para izin yang pemandu lagu yang akan tampilkan pujian di depan untuk puji Tuhan, saya kasih tahu, lakukan yang berarti. Menyanyi itu pesannya mesti jelas. Kurangi dan bila perlu tiadakan itu yang bung. Kurangi, bila perlu tiadakan. Menyanyi itu khotbah berirama. Nah, kalau 5 menit, 4 menit hanya pakai pom 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 pom. Itu dia arti apa itu? Enggak ada arti itu. Tepuk tangan buat Om Bapak tadi dulu. Itu langsung pada pesan. Langsung pada pesan. Lakukan yang berarti. Oh, baru kita bisa ukur. Oh, ternyata betul terjadi. Apa yang menjadi kerinduan itu terjadi toh? Lakukan hal yang berarti. Dan mulai besok kalau ada ya sudah ganti sudah itu. Lagu 5 menit, 4 menit itu hanya huha macam Tarzan. Enggak usah. Oke, terakhir. Terakhir. Saya lihat saudara Sujenu toh, tidak apa-apa. Baik, terakhir.
Saudara, yang terakhir ini sebenarnya dia mesti yang pertama, tapi saya taruh dia di pertama, di terakhir sebagai efek dari apa yang kita lakukan. 5. Tuhan panggil kita, panggil mulai dari kisah Abraham dalam teks yang kita baca tadi. Dia kepingin yang paling terakhir untuk mengalami ini. Kedewasaan spiritual. Sama-sama, 1, 2, 3. Kedewasaan spiritual. Dewasa itu ada 3. 1. Dewasa biologis. Dewasa biologis itu, waktu itu berat badan hanya 37. Kok sekarang sudah 73? Itu dewasa biologis. Waktu itu pakai celana nomor 27 tidak ada masalah karena perut teratas saja. Sekarang perut macam ada 3, 1 di sini, 1. Itu dewasa biologi, siapapun bisa begitu, makan tidur ya cocok ya mukla. 2, dewasa psikologi. Dewasa apa? Dewasa psikologi tidak tergantung umur dan berat badan. Umur 40 tahun tapi kalau tukang tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung. Tersinggung sedikit mau keluar dari GKI, mau bikin gereja, Pak. Ada juga di sini. Aduh. Di Kupang itu kalau ada orang suka tersinggung di banyak orang, orang suka bilang begini. Badan besar tapi seperti anak-anak. 3, dewasa spiritual. Dewasa apa? Dewasa iman. Ada anak umur 3 tahun, ada mimbar berat 10 kg. Anak umur 3 tahun bisa pikul mimbar yang 10 kg? Tidak. 17 tahun kemudian. Dia umur 20 tahun bisa pikul mimbar yang 10 kg? Yang berubah anak atau mimbar? Itu dewasa iman. Tidak meminta beban menjadi ringan. Tapi dia meminta bahu yang semakin kuat. Orang dewasa iman tidak menangis, merengek-rengek minta masalah berubah. Karena dia tahu, kalau Tuhan izinkan ada masalah, Tuhan mengukur seberapa kuatnya dia. Selebihnya Tuhan. Saya mau tanya, saudara punya masalah? Tidak usah omong. Saya lihat ini muka masalah semua. Masalah ialah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Masalah. Tapi orang dewasa iman tidak akan meminta untuk masalah berubah. Tidak. Dia tahu Tuhan punya kekuatan untuk menolong dia. Karena itu saudara-saudara, orang dewasa iman, dewasa spiritual, bukan soal berapa lama dia melayani Tuhan, berapa lama dia ada dalam persekutuan bergereja, tapi orang dewasa iman itu hampir-hampir tidak akan meminta orang lain berubah. Tapi siapa yang berubah? Diri sendiri berubah. Kadang-kadang kita terlalu sibuk suruh orang lain berubah, lupa untuk rubah diri sendiri. Spiritualitas itu gerakan dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Yang di dalam itu adalah teologi, cara berpikir, cara pandang beriman kita terhadap Tuhan, teologi. Yang keluar itu adalah etika, perjumpaan antara teologi dan etika itulah spiritualitas. Orang yang spiritualitasnya bagus, misalnya kan gerakannya dari dalam keluar. Dia lihat sampah, kan lihat sampah itu tidak bagus, dia ambil saja. Karena gerakannya dari dalam keluar. Kalau yang dari luar ke dalam, dia lihat sampah begini, terus dia kasih tahu dia pun teman. Pas saya mau ambil, engkau foto. Itu bukan spiritualitas, pencitraan. Buanglah pencitraan, bangunlah spiritualitas. Saudara tahu, perusahaan-perusahaan, apalagi kita bicara di Kalimantan. Kalimantan daerah yang sangat kaya, Tuhan sangat memberkati tempat ini. Banyak orang ingin berusaha di sini, banyak perusahaan ada di Kalimantan. Perusahaan-perusahaan yang kerjanya sekuler saja. Dulu-dulu orang cari orang pintar. Evaluasi beberapa waktu ke depan, ternyata pintar saja tidak cukup. Orang mesti punya emosi yang baik. Satu tindakan emosional yang tidak terukur menghancurkan seluruh kepintaran. Setelah mereka cari orang yang pintar dan emosi bagus, sekarang orang evaluasi dan temukan, ternyata pintar secara intelektual dan emosi yang kuat saja tidak cukup. Dia butuh tambah satu. Dia punya kecerdasan spiritualitas yang bagus. Supaya kemudian dia bekerja itu bekerja dengan baik seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saya akhiri, saya mengatakan, kalau itu kita lakukan, saya kira akan sangat bagus. Tidak hanya kelihatan baik. Saya berkhotbah di banyak bank di Indonesia. Saya bilang begini, ini ibu-ibu yang kerja di bank ini cantik-cantik semua. Mau lihat jauh, lihat dekat, tetap orang cantik. Pakai pakaian bagus-bagus lagi. Kerja di ruangan yang ber-AC tertata rapi sekali. Kita pergi bank ini macam kita tidak mau pulang, macam kita mau lihat-lihat orang terus begini. Kita baru naik tangga terakhir dengan santun sekali orang begini. Selamat siang. Ada yang bisa kami bantu?
Terus saya tanya ada orang, ibu-ibu, siapa di antara ibu-ibu yang bangun pagi ketika lihat suami pas bangun, terus langsung dia bilang, selamat pagi, ada yang bisa kami bantu? Jadi lakukan sesuatu itu memang harus yang spirit yang kuat, supaya tidak sekedar pencitraan. Dua hal, pakai contoh dan saya akhiri khotbah ini. Kalau orang tolong kita terus kita bilang, terima kasih, itu baik atau tidak? Baik atau tidak? Yakin? Amin? Kalau begitu saya mau tanya, suami-suami yang mana yang pagi-pagi ibu siap sarapan terus dia bilang terima kasih, boleh angkat tangan? Coba suami mana yang ibu siap sarapan terus bilang, mama terima kasih. Ini suami-suami ibu bikin sarapan dia tidak terima kasih, tapi kalau dia pergi di Banjarmasin, pergi di Palangkaraya, makan di warung, sudah bayar lagi, terima kasih lagi. Kadang dia janji itu, mbak, yuk besok saya datang lagi. Wah, ini dia terlalu. Bapak-bapak, coba nanti pulang dari pertemuan raya ini, coba lihat ibu pas sedia makan siang malam, coba bapak bilang kepada ibu, ma, terima kasih. Bapak berani omong begitu, ibu pikiran. Pasti ibu berpikir dua. Pertama pasti ibu pikir begini, tidak tahu roh apa sudah naik di saya punya suami. Atau jangan-jangan yang kedua ibu pikir begini, jangan-jangan ini hari terakhir. Karena kita jarang melakukan itu. Bapak-bapak, mengalah itu baik atau tidak? Yakin? Aman? Yes? Kalau begitu setiap kali dengan istri bertengkar, siapa mengalah duluan? Suami atau istri? Suami atau istri? Istri atau suami? Kita ini sama-sama tahu mengalah itu baik, tapi suami istri bertengkar, dua-dua tidak mau mengalah. Malam bapak tidur di kebun dengan ular. Kalau terpaksa satu tempat tidur, papa hadap kanan, istri hadap. Mau omong atau tidak? Ada bicara atau tidak? Tidak. Bangun pagi ibu tetap siap kopi, tapi tidak antar. Ibu panggil anak kecil terus bilang begini, kau antar kasih papa di depan. Papa terima kopi di muka, papa bilang, mama yang suruh kak. Ini anak dari ruang tamu pulang, dia punya mama panggil, tadi papa bilang apa? Dengan suami saja dia tidak mau bicara, dengan istri tidak mau mengalah, tapi cita-cita memenangkan Indonesia. Omong kok.